Sekarang kita akan membuat tempe Afrika. Bahan yang dibutuhkan, tempe kita potong dan kita goreng sampai kering. 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Diiris tipis. Gula merah, garam, merica, air asam, dan kecap. Kita panaskan minyak, lalu kita tumis bawang putih. Gula, air, garam, merica, dan setelah mengental seperti ini, kita matikan api. Kita tunggu sampai agak hangat. Setelah panasnya berkurang, kita masukkan tempe. Kita aduk sampai rata. Setelah rata, kita angkat dan hidangkan. Tempe Afrika atau oseng tempe kecap sudah dihidangkan. Biasanya anak saya manggilnya tempe Afrika.